Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar memasukkan gambar di LibreOffice Writer. Untuk memasukkan gambar, kalian hanya perlu pergi ke Group Insert, setelah itu kalian gunakan Insert Image. Kalian klik, dan setelah itu kalian pilih gambarnya. Dan setelah kalian pilih gambar, kalian pilih Open. Dan gambar sudah dimasukkan ke dalam dokumen kalian. Tentunya tidak sampai sini saja. Yang harus kalian ketahui adalah ketika kita memasukkan gambar di sini, ini kita membuat salinan gambar dari foto yang kita gunakan. Untuk lebih jelasnya, kita buka folder tempat penyimpanan dokumen ini di sini. Dan di sini kalian akan menemukan dokumen dengan size atau besar file atau besar dokumen 6,17 MB. Seperti yang kalian lihat di sini, di dokumen yang kita gunakan memiliki ukuran 6,17 MB. Dan sekarang kita lihat pada foto yang kita gunakan, di sini memiliki besar 6,14 MB. Jadi, jika kalian menggunakan Insert Image, yang kalian lakukan adalah membuat duplikat atau mengcopy gambar ke dalam dokumen. Sekarang kita tambah lagi, tetapi dengan cara drag and drop. Sekarang kita pilih salah satu gambar, kita masukkan, dan sekarang kita save, dan kita lihat lagi, besar filenya bertambah. Dan tentunya jika kalian ingin merubah gambar, kalian hanya perlu klik kanan, kalian pilih replace, dan kalian pilih gambar yang kalian inginkan. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.